Siang, jumpa lagi ya di YouTube channel Chef Pembeli ya guys ya. Siang hari ini kita mau masak ya, masakannya sederhana sangat ya guys ya, masakan rumah ya guys ya. Nama menunya terung keropok babi masak pedas ya guys ya. Nah guys, saya akan tunjukkan bahan-bahannya guys. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton channel saya dengan tuntas, dan semoga kalian dimurahkan rezeki ya guys ya, amin. Nah guys, saya akan tunjukkan bahannya. Dan ini ada terung, saya menggunakan 2 biji ya, tapi saya sudah rendam, agak-agak mau hitam juga guys ya. Dan ini ada keropok babinya guys, karena ada kawan saya tukang bikin ini ya, dia sangat enak guys ya, dia rangup guys ya, krip-krip guys. Nah, dan ya, karena kita nak masak pedas, ada cili padi yang sudah dipotong serong, ada bawang putih, bawang merah nih guys ya. Nah, sangat sederhana kan, dan sangat simpel kan menunya guys. Oke guys, sekarang kita akan pergi masak ya guys ya. Ini guys, kita masukkan bawang putih, bawang merah ya guys ya. Babinya agak lebih sedikit ya guys ya. Kita masak yang pedas ya guys ya. Kalau kalian di siang hari masak apa guys? Konsi ya, menunya ya guys ya. Atau resepnya guys. Saya ini kita bapak pandai masak ya guys ya. Sampai dia agak cepet ya bawangnya ya. Masukkan ininya, terungnya ya. Dan ini ya, agak asin sebenarnya sop babinya guys. Kalau kalian enak cincang sop babinya pun boleh ya. Apinya harus kita angkat ya. Ini enak guys. Nah, sedap rasanya ya guys ya. Dengan nasi hangat-hangat. Memang menggoda selera ya guys ya. Ini sangat sederhana dan sangat simple ya masakannya ya. Tapi enak guys. Oke guys, kita coba hidangkan guys. Inilah dia ya hasilnya ya. Terung keropok babi masak pedas sudah pun siap ya guys ya. Kalau kalian suka jangan lupa ya di subscribe, comment, like, and share ya guys ya. Juga tombol loncengnya guys, semacam biasalah. Kalau kalian lihat video saya, kalian komen, dan saya akan lihat video kalian juga, dan saya akan komen ya guys ya. Walaupun lambat 1 hari atau 2 hari ya guys ya, saya tetap akan membalas komen kalian, dan saya akan lihat video kalian ya guys ya. Nah guys, sampai di sini dulu video kita hari ini, karena kan masakan yang sederhana ini sangat mengundang selera saya, dan saya mau makan, dan selamat makan untuk kalian juga guys. Dan sampai di sini dulu video kita hari ini, jumpa esok atau lain hari, bye bye.